Okay guys, don't forget to subscribe, like and share. Saya ingin menjawab pertanyaan, kenapa kakak Almut bisa pergi? Nah, pertanyaan itu memang ada beberapa kali yang ditanya di DM, karena mungkin kalau di komentar akan gimana gitu kan kalau dibaca kakak Almut. Tapi tenang kakak Almut, dia sendiri sudah tahu bahwa akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya juga harus ditanya sih sebenarnya, kenapa saya yang terpilih. Oh ya, gini. Jadi jawabannya nih ya. Nah, jadi waktu itu kita dapat informasi bahwa akan dipilih salah satu teacher tari, salah dua orang teacher tari, satu cewek dan satu cowok yang mampu berbahasa Inggris. Selain mereka adalah aktif di bidang tari, mengajar ataupun melatih. Yang paling penting karena ini lawatannya ke Spanyol, jadi at least bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kenapa kakak Aldi Mulia masuk terpilih? Padahal kita sama-sama laki-laki, gitu. Karena saat itu mungkin menurut saya semoga benar. Kalaupun tidak, mohon maaf. Karena saat itu yang mereka lihat mungkin penari pelatih cewek belum terlalu kuat, sementara pelatih cowok sebenarnya tidak terlalu kuat juga. Maksudnya gimana sih, cuman ada yang ternyata lebih bisa bahasa Inggris gitu, bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada semua peserta audisi lainnya termasuk saya. Mungkin saat itu kakak Almut itu bahasa Inggrisnya dia bagus, lebih lancar daripada kita semua yang waktu itu mengikuti audisi. Makanya akhirnya yang harusnya di awal itu panitia KSPN atau panitia seleksi harus meloloskan satu cewek satu cowok, akhirnya meloloskan semua cowok karena ya itu tadi ya. Tapi semoga ini benar ya, mohon maaf kalau misalnya ternyata pernyataan saya ini saya keliru, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk merendahkan atau menganggap yang lain itu tidak bisa, tidak. Tapi mungkin pertimbangan-pertimbangan saat itu kenapa harus saya dan kakak Almut Aldi Mulia Maksud itu yang terpilih itu, ya mungkin seperti itu. Silakan di komen, sebanyak di komen aja di sini, biar ini bisa menjadi bahan diskusi buat kita semua. Buat yang lain juga mungkin ikut bisa memberi komentar kalau misalnya ada ide-ide baru yang ingin dibagi-bagi di sini. Silakan, saya menunggu pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentarnya, kritiknya, silakan. Karena ada teman saya yang bilang jangan terlalu banyak makan pujian. Itu bumerang sebenarnya, karena itu akan menghancurkan. I don't know, but I think that is true. Sada, bahasa Inggris bung. Padahal. Nah, ya. Jadi akhirnya terpilih saya dan Aldi, kakak Aldi Mulia Maksud Almut lah, kita panggil Almut aja gitu. Nah, akhirnya KSBN memutuskan saya dan Almut terpilih. Nah, dan pada proses untuk berangkat itu sebenarnya ada beberapa kali pembatalan yang harusnya di bulan September 2019. Itu diundur di bulan di September, itu kemudian diundur
Agustus, saya lupa, Agustus atau September gitu. Agustus diundur ke September, terus September diundur ke 2020 Februari, terus diundur lagi ke April 2020. Nah, kayak gitu. Nah, jadi waktu di April 2020 itu sebenarnya eventnya hampir jalan, karena saya itu sudah dihubungi langsung oleh panitia Spanyol untuk membahas tentang konsep pertunjukan yang ingin teacher dari Tidore itu ajarkan. Waktu itu saya memang disuruh mengirim beberapa video untuk pertunjukan bisa dipakai, dan inisiatif sendiri sih sebenarnya, karena waktu itu saya harus bikin video, saya harus bikin lagu, dan ini sebenarnya agak berat, karena kita video otomatis tidak bisa dengan HP gitu, paling tidak ya kameranya harus lumayan bagus, karena kita ngirimnya ke luar negeri nih, jadi nggak bisa yang udah ngirim lewat HP aja. Nah, itu juga kayaknya kelihatan nggak terlalu mempersiapkan diri, jadi akhirnya ya itu saya harus mengirimkan video dan ya udah panggil beberapa videografer untuk bisa mengambil video, tag, ke edit dan lain sebagainya. Jadi kenapa saya memilih video tari Salai Jin dan Soya-Soya, karena waktu itu saya untuk mengantisipasi ada penari cowok dan ada penari cewek. Jadi kalaupun misalnya ada penari cowok yang harus membuat grup sendiri, itu otomatis mereka bisa mengambil Soya-Soya, ataupun mungkin kalau cewek maka ambil Salai Jin, karena yang diminta adalah tarian yang memang betul-betul that is tradisi from Tidore, dan mereka ingin melihat semangat-semangat lokalitas dari tarian-tarian itu yang ingin diangkat di pertunjukan Magelang Elcano. Nah, akhirnya saya kemudian mengirimkan dua video itu. Dan terima kasih buat teman-teman Sanggar Folakatu Art ya, yang sudah mau divideokan, sudah mau ikut latihan, kemudian video, dan itu semua tidak dibayar. Mereka tidak dibayar sama sekali. Terima kasih sudah berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Jilo, Ian, Fikri, siapa lagi sih? Itia, terus Putri, itu yang kemarin sempat di video kan. Nah, selain dua tari tradisional itu, saya juga mengirimkan salah satu hasil video, hasil pementasan Body of Grecele yang 2019 sempat dipentaskan di Solo International Performing Art. Kebetulan ada rangkuman durasi 2 atau 4 menit gitu. Akhirnya saya ikut mengirimkan video itu. Jadi ada 3 video yang saya kirimkan ke TNT Atalaya, yaitu corporation yang bergerak di bidang teater dan seni pertunjukan, yang menangani event Mundo Magelang Elcano ini. Saya mengirimkan ke mereka, dan kemudian mereka memilih sebenarnya mau mana yang akan kita tampilkan pada saat event nanti. Namun ternyata karena kondisi, akhirnya cuma bisa 2 yang kita ajarkan, yaitu Salai dan Soya-Soya. Jangan lupa teman-teman, wajib banget kalian yang nonton channel YouTube-nya Kak Ono atau DMC Dore, wajib like, comment, and subscribe. Gua aja udah lupa deh belum. Wajib banget, karena itu adalah satu dampak positif kalian bisa ikutan online virtual holidays. Yeay.